Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari anak-anak tahun 1. Hari ni cikgu nak berkongsi dengan kamu apa ni mengenai tajuk wang. Okay, kat depan cikgu ni ada wang kertas dan juga wang shilling siri yang terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia yang kita guna seharian untuk membeli barang dan sebagainya. Okey. Ini wang shilling dan ini wang kertas yang terbaru. Okey, ini adalah okay, cikgu pun ada contoh siri wang yang lama yang sebelum ni. Okey ni. Okey, tak semualah. Semua ada 50 sen, 20 sen, ada 10 sen. Okey, lepas ni cikgu akan tunjuk satu persatu untuk siri wang yang baru ni. Dan maklumat-maklumat dia, apa dia yang ada, yang ada kat RM10, apa yang kamu nampak di situ, ha, di sini. Okey, cikgu huraikan sedikit demi sikit-sikit lah apa yang ada. Okey, sebagaimana yang ada dalam buku teks jilid 2. Okey, maklumat mata wang negara cikgu semak dekat Google, buka Google sini, cikgu kamu boleh cari sendiri ya. Bank Negara Malaysia. Okey, kamu buka laman web Bank Negara Malaysia ni yang ada gambar kancil ni, www.bnn.bnm.gov.my. Okey, kamu kalau pandai Google, kamu cari sini. Kemudian dia akan keluar macam ni. Pergi dekat tiga garis ni. Cari dekat bank note. Dia akan keluar semua tentang, sebab ni dalam bahasa Inggeris, kamu boleh tukar dalam bahasa Melayu versi bahasa Melayu. Okey, kamu akan jumpa semua maklumat ni dalam ni. Kamu boleh bacalah, siapa yang minat membaca boleh cari ni, apa dia ni, apa ciri-ciri keselamatan yang ada pada mata wang negara. Sama juga dengan okey, kalau kamu nak cari apa tadi, wang shilling. Wang shilling jadi inversion mata wang current bank note. Okey, kamu boleh search itu mata wang betul pun kamu tulis wang shilling. Wang shilling. Okey. Search saja, dia akan keluar mata wang shilling siri ketiga, mata wang shilling peringatan, mata wang shilling. Tak ada yang terbaru lah. Okay, tak apa, cikgu akan hurai satu-satu. Ini ikut mata wang shilling siri ketiga. Betul. Ni kamu boleh tengok ni, duit shilling Malaysia. Okay, tak apa, nanti cikgu huraikan satu-satu. Okay, mari kita baca teks ni ya. Keunikan Malaysia. Pada mata wang kita ada ciri-ciri keunikan Malaysia. Ciri-ciri unik yang mencorak budaya dan warisan serta keindahan alam semula jadi negara menjadi sumber inspirasi dalam reka bentuk wang kertas Malaysia siri terbaru ini. Dengan tema keunikan Malaysia, siri keempat wang kertas Malaysia ini memaparkan ekspresi tradisional berilhamkan seni dan kraf tangan, keajaiban alam semula jadi, flora dan fauna, ekonomi dan tradisi. Okey, apa maksudnya? Maksudnya, dalam mata wang kertas Malaysia terdapat motif-motif yang menjadi mercu tanda negara kita, termasuk flora fauna, seni kraf tangan, ekonomi dan juga tradisi. Mari kita kenali wang kertas 100 siri keempat. Okey, dalam gambar tu kamu nampak dua keajaiban alam semula jadi terkemuka negara yang diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dipaparkan pada wang kertas 100. Keajaiban alam semula jadi yang mengagumkan ini ialah, okey, kamu nampak kat situ, orang nampak gunung kan? Nama dia ialah Taman Kinabalu di Sabah dengan Gunung Kinabalu. Yang warna purple tu Gunung Kinabalu. Kemudian yang warna kelabu coklat sikit tu
ialah Gunung Taman Negara Mulu. Okey, Gunung Kinabalu ialah gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Pembentukan batu mercu, batu kapur yang menakjubkan di lembah gunung api ditemui di Taman Negara Mulu. Okey, kedua-duanya adalah antara keajaiban alam semula jadi Malaysia yang memberi pengunjungnya satu pengalaman yang unik. Okey, ni wang kertas RM50 lah. Wang kertas ni berwarna biru hijau. Okey. Warna biru hijau. Tema utama reka bentuknya adalah misi nasional, di mana teras pertama adalah memajukan ekonomi yang mencerminkan transformasi ekonomi Malaysia kepada aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dalam sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan ekonomi. Okey, apa yang kamu nampak muka muka belakang duit RM50 ni, kamu akan nampak gambar pokok kelapa sawit. Kemudian ada yang macam belon-belon tu adalah lambang kepada penyelidikan dalam bidang pertanian. Sebab tu dia bubuh gambar tu. Okey, sebab negara kita ni sumber pembangunan negara kita adalah pertanian. Okey, pokok kelapa sawit ni dalam industri pertanian. Okay, sekarang mari kita tengok pula duit kertas RM20 yang berwarna kuning ke orangan. Tak sama duit RM20 dengan duit RM10, warna dia sebenarnya lain. Okey, kamu nampak di situ dua spesies penyu terkenal dan hanya dijumpai di perairan Malaysia, iaitu penyu karah dan penyu belimbing. Itu nama saintifik dia, yang juga merupakan lambang hidupan laut yang pelbagai dan berwarna-warni di perairan tropika kita. Dipaparkan pada wang kertas RM20 yang baharu. Okay, penyu karah muda dikenali melalui muncungnya melengkung dan kulitnya yang bersisik, manakala penyu belimbing pula mempunyai kulit keras dan 7 jaluran pada cengkerangnya. Kewujudan penyu-penyu ini memberi peringatan bahawa kehidupan mereka bergantung pada imbangan aktiviti manusia dan pemuliharaan laut yang perlu dikendalikan dengan bijaksana. Okey, kamu dapat kenali dua spesies penyu yang hampir pupus. Okey, kamu boleh semak dalam website yang lain tentang penyu karah dengan penyu belimbing ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok wang kertas RM10. Hutan tropika Malaysia yang tumbuh subur iaitu salah satu hutan hujan tertua di dunia. Okey. Mempunyai berjenis-jenis pokok berbunga dan antara yang paling ikonik ialah bunga yang terbesar di dunia, iaitu Rafflesia. Okey, bunga ni diberi nama Rafflesia azlani yang dipaparkan pada wang kertas RM10 baharu ini merupakan spesies asli semenanjung Malaysia. Bunga ni ada kat semenanjung Malaysia dan mula-mula sekali ditemui di hutan simpan Royal Belum di negeri Perak. Okey, kalau kamu pergi jalan pergi Kelantan tu, kamu jumpa hutan simpan ni dekat Tasik Banding tu. Okey, bagi memperingati penemuan ini, bunga yang mengagumkan ini dinamakan sempena nama Sultan Perak, Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah Ghaffarullahullah. Okey, dalam buku teks jilid 2 dipanggil bunga Pakma. Okey, yang ni duit RM5. Yang siri keempat. Okey, kamu nampak situ burung enggang badak. Ataupun nama saintifik dia Buceros ricinus, iaitu salah satu spesies burung enggang terbesar dan paling mengagumkan di dunia. Dipaparkan pada wang kertas polimer RM5 yang baharu. Burung hutan yang menarik bersayap lebar dan berekor panjang yang boleh ditemui dalam kelompok kecil di hutan hujan di seluruh negara ini memainkan peranan penting dalam budaya dan upacara tradisional negeri Sarawak yang turut dikenali sebagai bumi kenyalang. Burung enggang juga melambangkan simbol kekuatan dan keberanian bagi masyarakat asli di Sarawak. Okey, ni duit RM5 yang warna hijau. Okey, wang kertas yang terakhir ni, aku pun nampak warna biru ni. Kamu dah biasa kan duit ni hari-hari bawa pergi sekolah kan? Okey, duit RM1 ni ada gambar permainan wow yang merupakan sukan tradisional yang popular di Malaysia, terutama di Kelantan dan Terengganu. Okey, wow juga secara tradisi merupakan suatu acara yang meraihkan hasil tuayan yang baik yang merapatkan masyarakat tempatan negeri-negeri tersebut.
Okey, Wow ni nama dia Wow Bulan. Adalah antara Wow Malaysia yang terkenal dan paling ikonik dan dipaparkan pada wang polimer seringgit yang baru. Wow Bulan buatan tangan yang dibuat daripada buluh dan kertas juga menjadi barang hiasan popular yang menghiasi rumah-rumah di Malaysia. Okey, mungkin ada antara kamu pernah tengok Tok Wan buat Wow Bulan ni guna apa? Kepingan buluh dengan kertas. Okey. Yang dulu dalam apa ni dalam duit singgit ni adalah Wow Bulan yang ada di Terengganu dengan Kelantan. Okey, sekarang kita tengok duit shilling pula. Duit shilling 50 sen ataupun kamu kata duit 5 kupang ni lah. Okey, duit shilling yang baru ni warna dia emas. Warna shilling 50 sen ni warna dia emas. Okey, kamu baca situ. Motif sulur kacang pada duit shilling 50 sen amat terkenal kerana sering digunakan oleh para pengukir dalam seni ukiran kayu dan perak. Kelembutan lingkaran dan juntaian pokok kacang tergambar dalam ukiran pada barang kemas, peti dan juga bahagian-bahagian rumah kayu tradisional seperti muka pintu, bingkai tingkap, panel kayu pada dinding rumah, garisan halus dan latar belakang motif merupakan sebahagian daripada ciri keselamatan. Okey, nak apa ada pak dia tanam kacang, cuba tengok ada pucuk kacang tu ah. Ha tu lah jadi motif tukang kayu buat rumah. Okey, kita tengok duit 20 sen ataupun kamu kata duit 2 pang. Okey, belah belakang dia nah. Bunga melur mendapat tempat yang istimewa dalam kebudayaan tiga kaum utama di Malaysia. Tu bunga melur tu. Keharuman bunga ini menjadikan sebagai satu elemen penting dalam masyarakat tradisional seperti majlis perkahwinan dan acara keagamaan. Motif bunga melur juga sering terdapat pada hasil kesenian dan pertukangan tangan tradisional seperti sulaman dan ukiran perak. Okay, pada duit shilling 20 sen, bunga melur dipaparkan dengan berlatarkan motif kain destar siga. Okey, yang ni duit 10 sen ah. Orang asli cukup terkenal dengan kemahiran seni anyaman daun-daun dan tumbuhan setempat untuk dijadikan perhiasan seperti hiasan kepala, selempang dan skirt yang dipakai di upacara dan majlis tradisional. Setiap kaum memiliki corak anyaman tersendiri yang lazimnya diilhamkan daripada sistem kepercayaan dan persekitaran mereka. Okey, kamu tengok duit shilling kat belah belakang ni, dia ada seni warisan dalam bentuk corak anyaman unik suku kaum Mahmeri di Semenanjung Malaysia. Orang asli yang Mahmeri tu. Okey, duit shilling yang terakhir yang kecil sekali ni, duit 5 sen ataupun kamu panggil 5 duit. Kain destar sigau merupakan sejenis tenunan kaum asli suku kaum Kadazan Dusun di Sabah. Ia menjadikan sebahagian daripada hiasan kepala dalam majlis tradisi mereka. Kain hiasan kepala ini ditenun terutamanya dengan benang hitam dan diserikan dengan benang pelbagai warna bercorak geometri serta motif yang diilhamkan daripada flora dan fauna dengan berlatar belakangkan motif sulur kacang. Destar siga menjadi corak utama. Okey, kalau kamu tengok wang kertas yang ada kat depan cikgu ni, kamu nampak kan? Kalau tengok dekat ni, corak-corak motif kain songket. Okey. Ada kat RM10 pun ada, ha nampak ni. Ni corak songket. Okey, kalau sama juga. Duit RM50 pun ada corak songket, ada corak songket. Okey, nampak? Ada corak songket. Duit RM20 kita tengok ada tak? Ada. Semua ada. Okey, ciri lain kamu nampak setiap duit ni ada bunga raya. Kemudian ada nama gubernur. Nama gubernur bank negara. Okey, ni yang cikgu cerita dalam kelas. Ni bukan Tok Wan siapa-siapa ha. Ni adalah yang di-Pertuan Agong yang pertama. Yang nama dia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang pertama. Tuanku Abdul Rahman Ibni Tuanku Muhammad. Okey. Kemudian ciri lain. Ni. Okey. Apa dia yang kilat-kilat ni? Ni adalah ciri keselamatan yang ada pada wang kertas supaya orang tak boleh tiru lah. Okey. Kalau kamu tengok ni. Tengok macam mana. Suluh dengan lampu dekat ruangan ni. Ruangan ni semua duit yang ada macam putih-putih ni, dia ada ni, panggil apa ni, yang di-Pertuan Agong ni, yang di-Pertuan Agong ni dengan tu dia ada nampak macam kesan-kesan dia, bayang-bayang dia.
Okey. Kalau ni on tak bagi, tak boleh. Biru. Okey, apa lagi? Ada tulisan Jawi Bank Negara Malaysia. Kemudian ada nombor siri yang berbeza. Setiap helai yang kertas wang ni ada siri yang berbeza. Kemudian ada ni apa? Lambang Bank Negara Malaysia. Kemudian yang lain-lain tu ada tulisan Bank Negara Malaysia melambangkan duit Malaysia lah. Okay, ringgit Malaysia, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Okay, ada tanda tangan Gubernur Bank Negara. Okay, itulah sedikit yang ada pada ciri-ciri yang ada pada wang kertas Malaysia. Sama yang ini ya, yang kilat-kilat ni. Okay, semua adalah ciri keselamatan yang supaya orang tak boleh tiru, tak boleh buat duit palsu. Okay, terima kasih kerana mengikuti video cikgu. Jangan lupa like, share and subscribe sumber video yang cikgu bagi ni.